Aduh, kita dah kebuang masa dia ni. Tak boleh nak buat rakaman. Kita apalah, kita pusing-pusing dulu. Sambil-sambil mengeringkan drone ya. Semalam drone ditimpa basah hujan. Ayo. Apa pasal ini suasana laluan yang satu lagi ni, penguji jarak. Tapi baterinya tidak mengizinkan untuk menguji ni. Sudah kehabisan masa tadi, mau buat live streaming tidak menjadi. Tapi kalau di F2 tu langsung aja ni, di YouTube ni aplikasi terus langsung aktif. Kalau aja sini banyak lagi step ni kena buat. Tadi agak kurang jadi ni, banyak masa yang terhabis di situ. Hari ni cuaca tak berapa nak mengizinkan untuk fly. Ini dalam sport mode, kita bantai sport mode supaya cepat sikit. Kita ada tugasan ni mau dibuat, berhabiskan bateri ni. Kita langsung sport mode ya. Menjelajahi daerah sana. Okey. Kejap. Mau menghidupkan suria. Udah garam suria. Kalau sebagai juruterbang tak bisa ni terbang apa? Wah. Kami pening. Tak menjadi teman. Boleh kot kalau kita mencuba kawasan satu lagi ni, penerbangan. Okey, kedudukannya kita menuju. Ni suasana waktu siang pula di Kuala Lumpur. Ya, kita tingkatkan ketinggian. Bateri berapa ni? 50%. Aduh, dah tak lama ni. Ni waktu siang laluan percubaan penerbangan. Kalau kita menghampiri bangunan ni, dia agak apa tu, ada angin. Spoiler dia panggil. Tak apa, nanti saya langsung upload juga video ni. Penat lah mengedit. Sikit. Ini masanya sudah pendek ni untuk terbang. Masa terhabis tadi. So waktu menyeting ni. Di sini saya ingin berkongsi sikit ni kau. Batuk. Berkongsi sikit. Selepas terbang kan, yang kalau drone untuk long range, pastikan drone-nya diperiksa kembali. Kerana atas pengalaman saya, drone saya sudah dipatuk dengan burung. Burung akan target di lehernya, di leher drone untuk mencari pemangsa. Ada kesan-kesan tu, cakar-cakar tu. Saya tengokkan apa ni, ni bukan jatuh ni, drone saya jarang jatuh, jarang crash terbalik. Kalau ada kesan cakar-cakar tu betul lah tu. kena tengkap dengan itu burung ni. Itulah pengalaman yang telah dikongsikan. Sebab semalam saya buat inspeksi saya punya drone, kita tengok, eh, yang mana ada cakaran.
rupanya burungnya sudah return home. Oh. Okay. Dan sampai ketinggian dia akan meningkatkan, dia akan return to home. Ini kawasan yang agak tipensi yang sangat-sangat tinggi ni. Alhamdulillah. Harapnya dia tidak mengenai bangunan ya. Terbang rendah. Bukan terbang rendah. Melihat suasana di bawah. Okey, bangunan. Kembar ni tak bisa 90 darjah ni. Dia 80 darjah tak silap saya ni. Hanya agak berisiko. Tak dapat nak buat live streaming untuk SJR CF11 ni. Dia nasib lah ni. Saya tak tahu apa yang silap dia. Saya cuba. Sebab settingan yang terakhir tu adalah settingan yang semalam saya terbang tu. Dia ada pengubah apa-apa tu, tiba-tiba dia tak boleh nak streaming. Tak tahu mana silap dia ni. Kita dah terbuang masa untuk atur kembali settingan dia ni. Cahaya matahari ni agak terang ni, agak panas. Bagus juga ni untuk mengeringkan drone ni. Tak perlu tinggi-tinggi, kalau tinggi dia sampai ke awan tu dia akan basah ni drone ni. Hari pun nak mau hujan, awan pun sudah terkumpul dengan banyak ni. Berat ni, awan berat. Diharapkan rakan-rakan semua enjoy. Oh ya, layang-layang, lupa melihat. Cuba terbang rendah. Lepas ini dah selamat ni. Kalau pengecas untuk SJRC, saya menggunakan Raspberry Pi punya charger. Dia punya kabelnya bagus tu. Tapi dia kekal 5 ampere saja. 2 ampere. Kesesuaian untuk USB mengecas. Kalau dia mengecas di handphone pun cukup juga tu, bagus tu. Saya terbang rendah. Sini agak selamat bila terbang dalam paras 60. Akan nampak dia laju sikit. Dia punya menuju tu. Dia boleh melihat kawasan ini. 40 meter. Okey, cukup. Agak rendah ni sebenarnya. Ini kawasan perusahaan ni. Kilang-kilang kecil. Hari ni kita tak buat konten untuk test long range. Kita cuma menguji live streaming kali kedua tapi gagal lah. Oh, tinggi juga ni. Pemandangan di belakang saya tu, yang di depan yang dipaparkan drone ni, saya tidak boleh ke sana tu. Sebab kawasan itu dia terlindung. Saya boleh pergi ke sana dengan ketinggian yang agak tinggi, dalam 400 meter viewpoint dia. Stop, return home. Okay. Identified. Okay, terus landing. Kita tukar bateri kedua. Kita langsung terbang.
Angin agak kencang juga ni. Kuat. Pendaratan yang selamat. Dia punya landing point, ya, tempat dia daripada mana dia take off. Ada masa ni bagus dia punya landing point, ada masa ni tidak. Saya bukakan bateri. Okay. Bateri kedua sudah terpasang. Boleh lah ni, pemanasan tengah panas ni boleh mengeringkan drone ni. Sewaktu okey, remote dah dikabel siap. Okey, kedudukan drone sama dengan saya punya remote. Tapi sekarang ni skrin paparan saya tidak nampak dengan jelas ni. Saya akan terbang menuju ke sana ni. Wah, skrin saya tak nampak ni. Saya punya monitor tak nampak apa yang ada berlaku ni. Saya dalam kondisi sport mode, 33 km/jam. Takpelah, hari ni gagal. Kita fikirkan cari yang lain ni. Kalau boleh dapat aplikasi yang lebih stabil, yang boleh membuatkan load balancer dia, network tergabung dua sekali. Saya sudah memula cuba menggunakan OTG tapi tidak berfungsi. Kalau saya menggunakan router di sebelah kiri disambung dengan OTG LAN, boleh. Tapi baratannya ternyata tidak ada lagi. Sebab saya pernah pun cuba saya punya smartphone menggunakan cara-cara itu. Okey, terbang. Wah, sudah panas ni. Saya smartphone pun sudah panas. Okey, bateri stable. Stable, cuaca kering, cuaca baik. Sebahagian tempat ada hujan sikit. Angin kuat. 33 km/jam, angin kuat tersedikit. Okey, kita menekankan ketinggian 90 meter. Kita akan cuba sampai di hujung, cuba tingkatkan ketinggian. Saya punya wiring elektromagnetik pun stabil lagi, 70-80. Bateri remote 89. Bateri drone 81. Saya mengecas bateri drone ni selama 2 jam setengah. Dia kalau asalnya 4 jam setengah, ada yang 3 jam, bergantung kapasiti bateri. Sebab saya baru ni pernah mencuba menggunakan meter, ada masa kiraannya berapa jam lama juga menunggu tu, makan minum mengopi beberapa kali tu. Ya, sudah menghampiri 2 km. Saya ketikatkan ketinggian. Sini ada kabel elektrik, teman. Sini ada kabel elektrik 100 meter. Menguji jarak ni supaya rakan-rakan tidak kecewa.
Tapi saya punya jangan diikut eh. Kerana saya sudah mengubah remote-nya. Memasangkan antena reflektor. Memasang antena reflektor kiranya tidak aslilah. Panggilan. Ada yang drone yang sudah dibuang, ada sudah ditukar jadi kayak bentuk APB. Dia mengatakan HRC, di membuat ya HRC rangkanya APB itu pun tidak termasuk dalam kategori ya. Jadi kalau boleh bodinya asli, bodinya asli, motornya ditukar ataupun ESC-nya ditukar yang lain, itu masih dia boleh terima. Jadi kalau di rangkanya sudah diubah sesuai 100%, dimodif, maknanya kategorinya sudah lain. Cuma saya punya kategori ni, remote ni sudah diubah sesuai, kabel antena sudah ditingkatkan pada RG178. Nampaknya kita masih lagi stabil ni perhubungan remote dengan drone. Yang ni SJRC F11S 4K Pro versi 3 km, jenis hybrid eh. Hybrid dia nak tahu dia di atasnya ada magneto sensor. Sudah mencapai 3 kg, hampir mencapai 3 kg, bateri 61%, okay, aman lagi. Di situ di belakang balik bangunan tu ada latihan drone tu. Pasti dia aero apa dah, aerospace lah, silap. Tapi khususnya agak mahal tu, dalam 6,000 lebih. Kalau nak mentingkatkan untuk buat perusahaan ke, untuk drone boleh di sana tu. Sebagai hobi ni masih belum lagi berpeluang. Kalau ada rezeki saya cuba kot untuk mentingkatkan dalam drone. Wah, ini betul-betul lumayan ni. Saya teruja lagi sekali ni kerana jarak dia tempuh sudah melebihi 3 kg ni. Tapi baterinya tidak mengizinkan. Ada tak rakan-rakan yang telah buat F22? Baterinya F22 masukkan F11S 4K Pro. Saya melihatkan dia punya PCB agak terangkat ni. Masih bisa lagi tu, tapi cover bawahnya tidak kukuh, tidak dilengkap, cuma menutup di atas. Pembuasa lagi boleh diterima pakai, tapi baterinya lagi berat. Dia akan memakan masa penerbangan yang akan jadi pendek. Oleh kerana bebannya sudah membawa beban. Sudah menghampiri 3.7 kg, 3.8 kg. Mantul. Baterinya 49%, dah tak lama ni. Kita menunggu saat-saat dia return to home. Wah, saya telah terputus ni. Terputus. Saya terbang 100 meter ketinggian. Distance limited. Okay, dah sampai. Saya tingkatkan ketinggian. Distance limited. Saya tingkatkan ketinggian supaya dia dapat return home. Okay, tak dapat. Baterinya akan dah itu saja ke. Tahap yang maksimal 4 kg, kita belum mencecah. Tak apa tu, kita pulang. Kita melihat dia punya laluan aman . Dia ada bangunan tinggi yang terlindung. Ketinggian dalam 124. Okay.
Boleh maju dengan laju eh. Bateri sekarang bateri 33%. Lepas ni mungkin tak ada kau nak buat lorang. Ini bateri yang kedua ni. Sambil panas ni berjemur-jemur bateri ni. Ya, tidak ada air, wak air yang terkandung di dalam. Okey. Jarak asli ni rakaman video HRCF 11S 4K Pro bersih 3 kilo. Tak tahulah 3 kilo tu untuk user baru kan. User baru dia cuba menempuh untuk sampai 3 kilo tu agak gagal lah. Perlu diingatkan viewpoint tu anda mesti ada, mesti tahu tu. Kalau anda duduk di bawah pondok lepas tu mengawal drone sampai ke 3 kilo takkan jadi tu. 1 kilo pun tidak sampai, sudah putus. Perlukan viewpoint. Okey, kita di melepasi lebur raya eh. Lebur raya kita boleh buat tebar rendah. Sekarang bateri meninggal tinggal 20. Saya tak nampak skrin saya ni. Bateri stabil. Sekejap lagi saya ada tugasan di kantor sekejap. Walaupun sekarang ni musim cuti. Aman eh. Cuci mata tu melihat suasana di Kuala Lumpur. Ya gitu. Saya tak nampak sangat ni di saya punya paparan sebuah smartphone. Oleh kerana smartphone saya tengah overheat. Dia akan overheat, dia akan mengurangkan pencahayaan daripada paparan. Benda ni selalu berlaku bila saya menggunakan DJI. Selalu sering terjadi. Sambil melihat suasana di Kuala Lumpur, saya tidak bawa rakaman eh. Sekadar video ni pun dah sudah cukup indah. Cuaca bagus, cahayaan pun bagus. Boleh melihat di sekitar Kuala Lumpur. Biar dia buat proses return to home. Jangan diusik eh. Pastinya remote antenanya tiada yang terhalang. Langsung terus ke drone. Walaupun standard. Okay, kita sudah di jarak dalam 1.3 km ni. Okay, agak panas ni sini. Saya akan terbang rendah sedikit. Saya tidak nampak ni sama-sama ni dalam skrin. Saya tak tahulah macam mana smart controller DJI Autel menghadapi situasi seperti ini. Wah, anginnya sampai saya kedinginan sedikit. 900 meter biar dia mendarat. Bila dia sudah menghampiri 400 meter saya terpaksa mengalihkan antena ke atas ataupun mendata supaya kawalan ni dapat berhubung dengan drone. Itu saja kan. Kalau tidak, di saat dia turun tu dia akan terputus hubungan. Okey, melihat pemandangan, saya belanja pemandangan di sekitar Kuala Lumpur ni. Dia dengan drone ni, dia bukan nak tunjukkan dia punya apa yang terbaik. Sekejap saya betulkan dia. Sudah dekat atas, di atas ni. Bukan apa yang terbaik. Janji dia dapat berkongsi pemandangan indah kepada semua.
semua-semua peminat-peminat ni. Kadang tak ada peluang tu. Kalau kita ada pesawat pun belum tentu lagi kita boleh terbang rendah serendah ini. Dia terus langsung tu 10,000 kaki tu, paras laut. Kalau yang berpropeller dia menerbangkan paling tinggi 16,000 kaki paras laut. Kalau yang seperti Batik A ke yang jenis turbine, dia terbang terus langsung 33,000 kaki. Tahu tu, saya kena tahu tu. Stop, return home. Okay. Dia menurun sendiri. Selalunya orang akan panik ni. Di saat-saat dia return to home, dia sudah lari ke lain, sudah mengejar tempat ni. Alih-alih drone ni sudah kembali ke tempat di mana dia menerbangkan drone. Selalu terjadi ni. Selalu terjadi. Dia panik ni, orang-orang yang pemula ni. Kadang-kadang pertama kali menerbangkan drone terus langsung ke jarak jauh. Tunggu saja ni. Okey, dia akan mendarat. Kalau terbang rendah, ya, yeah, risikonya ada satu. Okey. Drone akan sekarang 29%, 25%. Boleh tak saya buat operasi? Oh, tidak dibenarkan. Terpaksa saya buat manual mengorbit. Manual mengorbit. Manual mengorbit eh. Kiri dan kanan joysticknya tak kira arah kiri arah kanan. Menjaga kesesuaian manual orbit. Sekejap. Saya cuba memperlahankan 19%. Ini manual orbit. Persen 17% limited. Saya akan return to home kerana baterinya sudah sangat lemah ni. Return home. Saya tekan button return home. Okay, drone sudah kembali kepada saya. Dengan tersasarnya 1 meter 00 30 meter. Down. Okey, dia akan proses mendarat. Proses mendarat kawasan yang agak selamat ya. Saya biar dia mendarat sendiri ya. Kalau yang drone mesti dia sudah lari. Sudah lari cari lokasi drone yang hilang. Padahal drone nya sudah kembali tempat ni. Drone nya sudah kembali ke tempat titik di mana dia terbang. Pilotnya sudah lari kejar tempat di mana drone yang hilang. Benda itu boleh berlaku. Okey, sampai sini saja perkongsian hari ini. Kita nak buat live. Buat live tak menjadi ni. Assalamualaikum. Selamat bercuti di tahun baru China. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua berbahagia. Perkongsian ilmu ni. Bye-bye.